Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Matsalul mu'min kamatsalin nakhlah." Perumpamaan seorang mukmin yang memiliki iman kamatsalin nakhlah adalah sebagaimana perumpamaan lebah. La ta'kulu illa thayyiban. Seorang mukmin tidak akan makan kecuali makanan yang baik, yang halal. Alhamdulillahi awwalu bila btida wal akhiru bila intiha wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya imamu ahli suffi wal wafa rahmatu wa shifa likulli shaqamin wadda fis sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardi was sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang kadang terik dan kadang mendung ini, Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang teduh ini tiada untaian kata miliki makna yang berarti dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini hidup kita masih dalam keadaan terancam. Pandemi COVID-19 belum begitu redah di wilayah kita, bahkan terus meningkat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah bekal hidup yang harus kita jadikan pegangan di sisa umur kita yang ada. Al-Quran menceritakan 3 buah surat yang bisa kita ambil sebagai perumpamaan dalam bekal hidup kita. Diambil dari 3 binatang kecil yang Allah abadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Yang pertama, An-Naml, yaitu binatang kecil yang bernama semut. Yang kedua, Al-Ankabut, binatang kecil yang bernama laba-laba, atau di Eropa lebih terkenal dengan Spiderman. Yang ketiga, Allah abadikan sebagai nama surat binatang kecil
yaitu an-nahl, yaitu lebah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan-perumpamaan tiga binatang ini Allah masukkan dalam nama surah dalam Al-Qur'an karena memiliki karakter, sifat dan filosofi yang mungkin sejalan dalam hidup kita. Pertama, an-namal, semut. Semut memiliki sifat dan karakter bergotong royong. Satu perintah dari seorang ratu, terkadang semut tergopoh-gopoh membawa makanan yang lebih besar daripada tubuhnya. Semut memiliki sifat menumpuk makanan, menumpuk harta benda untuk bertahun-tahun, padahal hidup semut tidak kurang dari 1 tahun. Apakah hidup kita seperti semut yang mengumpulkan harta benda, menanggung beban hidup yang lebih berat daripada kemampuan kita? Bahkan tatkala semut pun bukan hanya mengambil makanan sisa, makanan utuh yang kita piara pun terkadang diambil oleh semut. Yang kedua, Allah kasih perumpamaan al-ankabut, yaitu laba-laba. Laba-laba memiliki karakter dan sifat membuat rumah yang rapuh dan mudah hancur. Rumah laba-laba bukan hanya sebagai tempat hinggapnya saja, tapi sebagai perangkap untuk memangsa, untuk melangsungkan kehidupannya. Rumah yang dibuat laba-laba di pojokan dinding rumah kita ataupun di pohon-pohon, sebenarnya sebuah perangkap untuk makhluk-makhluk kecil lainnya untuk menyambung hidup laba-laba. Bahkan laba-laba sesama jenisnya saling membunuh, saling menikam. Ketika telur laba-laba terakhir berhimpitan, mereka berdesak-desakan untuk bisa keluar dan hidup sesama jenis. Apakah hidup kita seperti laba-laba yang sikut kanan, sikut kiri, buat perangkap untuk menjebak orang agar kita terus bisa hidup? Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya, perumpamaan orang-orang yang mengambil contoh selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelindung dalam perjalanan hidup kita, min duni auliya, mengambil pegangan hidup selain Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan, perumpamaan sebagaimana laba-laba yang membuat rumah untuk perangkap sesamanya, untuk menjatuhkan diri sesamanya. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, bahwa sesungguhnya rumah yang paling rapuh dan rumah yang paling lemah, la baitul ankabut, pastilah rumah laba-laba. Apakah kita akan berpegang dengan orang-orang yang lemah, berpegang dengan orang-orang yang akidahnya lemah? Lau kanu ya'damu, seandainya kalian mengetahui. Berpeganglah kepada Allah, jangan berpegang seperti orang-orang yang Allah umpamakan rumah laba-laba yang rapuh. Yang ketiga,
Allah berikan perumpamaan untuk bekal hidup rumah kita, untuk bekal kita di akhir umur kita adalah an-nahl atau lebah. Rumahnya tersusun dengan rapih. Bahkan rumah lebah melebihi mahakarya arsitektur dunia ini. Siapa yang bisa membangun rumah seperti rumah lebah, tersusun dengan rapih, tergantung tidak jatuh. Ketika kita buka rumah lebah, memiliki arsitektur keindahan yang begitu mempesona, tidak bisa manusia menyaingi rumah lebah. Cara makan lebah tidak merusak bunga. Cara makan lebah tidak mematikan buah. Lebah tidak akan pernah menyakiti orang lain kecuali kita usik. Bahkan keluar dari perut lebah obat untuk kita. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibal buyutan. Allah telah wahyukan, Allah telah anugerahkan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah minal jibal di gunung-gunung, wa minasyajari dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun dan di tempat yang telah kita buat di rumah-rumah kita, di gedung-gedung kita. Kita melihat terkadang lebah tergantung di hutan, di tebing, di pegunungan, bahkan lebah tergantung di pojok-pojok rumah kita. Lebah tidak merusak rumah kita. Lebah tidak pernah mengusik kita. Terkadang kita yang takut dengan lebah. Tapi kalau kita usik lebah, lebah akan lebih galak daripada kita. Thumma kulli min kulli thamarat. Maka kata Allah, kemudian kalian makanlah. Diwahyukan kepada lebah, min kulli thamarat, dari makanan-makanan buah-buahan. Fasluki subula rabbika dulula. Allah telah anugerahkan kepada lebah jalan mudah bagi lebah. Yakhruju min butuniha syurabun. Keluar dari perut lebah syurabun, minuman atau madu. Mukhtalifatun, yang bermacam-macam alwan warnanya. Maka ada madu hitam, madu original, madu hutan, madu pegunungan, madu tebing. Fihi syifaun, obat untuk kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, matsalul mu'min kamatsalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin yang memiliki iman, kamatsalin nahlah, adalah sebagaimana perumpamaan lebah. La ta'kulu illa thayyiban. Seorang mukmin tidak akan makan kecuali makanan yang baik, yang halal. Wa la tad'u ila thayyiban. Lebah tidak akan menghasilkan kecuali yang baik dan halal. Wa in waqa'at fi syai'in la taksur. Dan di mana ada lebah, la taksur, dia tidak akan merusak. Inilah karakter seorang mukmin seperti lebah. Tidak makan barang-barang haram, tidak makan barang-barang batil, tidak makan barang-barang yang sayyi'ah, illa thayyiban, kecuali kita makan dari hal-hal yang halal, yang baik, yang berkah. Yang kita hasilkan pun bisa bermanfaat untuk umat, untuk keluarga, untuk masyarakat. Dan ketika kita berada pada suatu tempat, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Adanya kita di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi persoalan yang ada. Tidak adanya kita di masyarakat membuat mereka menjadi kangen akan keberadaan kita. Bukan adanya kita di tengah-tengah masyarakat menjadi masalah.
dan tidak adanya kita di tengah-tengah masyarakat menjadi obrolan dan disyukurin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah salah satu bagian dari perumpamaan Allah Subhanahu wa taala seperti lebah yang menghasilkan bermanfaat, mengambil, memproses dan menghasilkan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat Islam lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو والغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين المكرمين أما بعد فيا أيها المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدم المنافقين الظالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قيم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.